Selama syuting sempat pernah sebel nggak sama orang? Gue udah nggak bisa berkata-kata lagi sejujurnya sih. Nggak tahu sih. Aku nggak nilai orang dari penampilan luar. Aku tuh nilai dari. Halo Mbak Farah dan Mas. Hai. Halo. Sekarang kalian lagi sibuk promo film ya? Iya. Judulnya Agen Dunia. Jadi ini tentang. Jadi di sini aku sebagai Citra, dia sebagai Reza. Iya. Jadi ini tentang perjuangan cintanya Citra sama Reza. Di sini aku keturunan Jawa dan aku keturunan Sunda. Mereka tuh memegang teguh banget sama sejarah dulu lah. Makanya pas ketemuan, oh nggak boleh nih, mereka nggak boleh ke jenjang berikutnya lah menikah. Sampai akhirnya kita tetap memaksakan hubungan kita untuk ke jenjang pernikahan. Akhirnya kita mencari solusi lain, yaitu ke Bang Jamal alias Baimo. Dia sebagai agen dunianya. Gitu. Mbak Farah mau nanya, selama syuting sempat pernah sebel gak sama orang? Gue udah ngapain, gak bisa berkata-kata lagi sejujurnya sih. Gak tahu sih. Mungkin syutingnya tuh bisa kelar lebih cepat gitu ya. Tapi karena sosok dan makhluk ini yang membuat syutingnya tuh jadi molor. Molor aja, molornya tuh lumayan lah kayak gara-gara gak banyak-banyak banget lah, 3 jam, 4 jam molornya gitu. Itu kenapa? Cuman emang karena kita film komedi dan dia anaknya komedi banget juga. Sebenernya tapi salah lu lagi, kita lagi dialog tiba-tiba dia ngeliat gua ketawa, salah siapa? Gua ketawa ada sebabnya. Kenapa? Karena dia. Gua ngapa-ngapain? Dia melakukan hal-hal aneh, tiba-tiba gitu kan, tiba-tiba dialognya kenapa? Itu yang buat gua jadi blank, akhirnya gua juga retake. Tapi gua menyenangkan. Gimana? Chemistry-nya dapet gak? Tapi pas syuting ya. Nyambung ya akhirnya ya. Seru kan? Akhirnya nyambung. Seru, gue tuh seru. Kalau kamu gimana? Membangun chemistry sama Mbak Clara? Tadinya juga gue kaku tuh pas kita lagi reading ya. Begitu udah syuting, dia juga ternyata caur. Aku gak caur, aku caur ya tadi ya sebenernya. Enggak, tegas, ternyata boro-boro tegas. Ih, ketawa mulu. Kita mau nanya nih, Mas Amatir kan banyak banget tatonya ya. Jadi semua tato gue hilang di film itu. Kalau mulang mandinya gimana? Lo kan saya aktor ya. Ya kan? Saya harus total dong. Oh iya, betul-betul. Ya nggak? Untung syutingnya itu nggak bisa lama ya, Clara. 11 hari ya? Suatu bulan sih kayaknya saya sakit kusta saya. 12 hari nggak mandi? Mandi? Cuman nggak pernah mandi bersih, soalnya syutingnya sampai malam. Tiga hal tentang cowok tato itu gimana? Seksi, keren. Bad boy. Oh iya, sorry. Boleh saya jawab? Iya. Lebih ke seniman sih. Kayak, ini seniman banget lah. Free spirit kali ya. Oh, spirit itu yang gue pengen ketawa. Free spirit itu gimana? Spiritnya free. Hah? Terbang ya kayak kamu suka gak sih cowok tatoan? Suka dong. Eh kan dia yang tanya. Beginilah ya. Aku gak nilai orang dari penampilan luar. Aku tuh nilai dari tatonya. Hati. Oh, hati. Kalau Mas Yojin Abraham kan tatoan juga tuh, kamu suka nggak? Emang ya nggak tahu coba kan? Jujur gue nggak ya? Kalau gue pura-pura deh, kalau gue nggak suka nih kayak gini. Gue ngeliatin badan orang. Lu kan syuting bareng. Nah, dia pakai baju Jepang ikut. Ayo dong, emang nggak boleh nggak jujur gitu lagi sama orang-orang? Ini lo lebih tahu. Gue? Kalau aku sih nggak tahu, serius. Oh nggak mungkin ya? Thank you ya, kalian thank you ya. Oh iya loh. Thank you. Makasih ya.